Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewebanget.id. Gak disangka, ternyata minuman kunyit asam punya keajaiban yang luar biasa untuk kesehatan kita. Kunyit asam memiliki kandungan yang sangat bagus untuk tubuh, mulai dari menurunkan demam kita sampai meredakan nyeri-nyeri otot. Hal ini karena minuman kunyit asam punya kandungan analgesik, antipiretik, dan anti radang yang berguna untuk kesehatan. Nah, di video kali ini, cewebanget.id akan membahas manfaat yang bakal didapat setelah rutin minum kunyit asam sesudah makan. Yakin gak kepo? Yuk simak videonya sampai habis. Khasiat yang pertama, menghilangkan pegal. Untuk kita yang punya segudang aktivitas dan gampang pegal, minuman kunyit asam ini sangat bagus loh girls. Dalam minuman ini, ada kandungan analgesik yang bisa meredakan nyeri sekaligus pegal-pegal di otot kita. Gak heran, saat kita minum kunyit asam, badan akan perlahan terasa sehat dan segar. Khasiat selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan rahim. Saat rutin minum kunyit asam, kita nggak akan lagi merasakan nyeri yang berlebihan saat sedang haid. Minuman kunyit asam ini bisa membantu tubuh kita untuk mengurangi aliran ion kalsium pada sel-sel epitel rahim. Dengan begitu, produksi prostaglandin akan berkurang dan meredakan rasa sakit serta pembengkakan yang terjadi saat kita sedang dalam masa haid. Manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan oleh tubuh kita saat kita rutin minum kunyit asam adalah menangkal radikal bebas dan stres akibat oksidatif. Menurut penelitian, kunyit asam punya kandungan antioksidan yang luar biasa, sehingga bisa menghindarkan tubuh dari stres oksidatif. Bukan cuma itu aja, senyawa kurkumin juga bagus untuk meningkatkan aktivitas oksidan yang bisa membantu tubuh untuk bebas dari radikal bebas. Gak tanggung-tanggung, minuman kunyit asam juga bisa menekan respon peradangan pada sel tubuh kita loh. Sel-sel yang bakal kena efek langsung dari minuman kunyit asam adalah sel pankreas, lemak, dan otot di tubuh kita. Dengan menekan respon peradangan yang ada di tubuh kita, maka bisa mengurangi resistensi insulin dan menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Manfaat minuman kunyit selanjutnya adalah mengontrol gula darah di dalam tubuh kita. Untuk kita yang punya penyakit diabetes, minuman kunyit asam ini bagus banget girls, karena bisa mengendalikan gula darah. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 silam, orang yang mengonsumsi minuman kunyit asam secara rutin bisa menghambat terjadinya diabetes tipe 2. Nah, minuman kunyit asam yang punya segudang manfaat ini juga gampang dibuatnya loh girls. Kita hanya memerlukan kunyit, air, asam jawa, gula merah, dan garam secukupnya. Pertama-tama nih, kita harus mengupas kulit kunyit dan membersihkannya. Lalu kita blender dengan memberikan sedikit air. Setelah itu, kita harus memeras airnya dan langsung merebus air perasan kunyit, gula merah, asam jawa, dan garam secukupnya. Saat merebus seluruh bahan, jangan lupa untuk memasukkan air secukupnya ya girls. Setelah airnya mendidih, kita bisa meminum ramuan kunyit asam tersebut. Jadi, buat kamu yang belum doyan minum kunyit asam, yakin nggak tergiur sama khasiatnya? Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewebanget.id. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id, lalu like, komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya!